Kabar mengejutkan datang dari bintang Persija Jakarta, Makan Konate, yang berpisah dengan Persija. Pasalnya, dia diketahui baru setengah musim saja berseragam Persija. Sebelumnya, Konate tidak hadir pada sesi latihan Persija di Nirwana Park, Sawangan, Rabu 15 Juni 2022. Selain itu, nama Konate juga tidak terlihat dalam daftar pemain yang dibawa Persija ke Samarinda untuk melakoni turnamen Piala Presiden 2022. Rumor mengenai hengkangnya Konate pun berembus kencang. Terlebih, Persija tengah dikait-kaitkan dengan gelandang Glasgow Celtic, Tom Rogi. Kini sudah jelas teka-teki mengenai situasi Konate di Persija. Pemain berusia 30 tahun itu sudah mengatakan sendiri bahwa dirinya akan berpisah dengan Persija. "Dengan sedih hati, saya mohon pamit. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk keluarga besar Persija Jakarta, teman-teman pemain, manajemen tim, presiden klub, tim pelatih, tim dokter, dan Jakmania," tulis Konate pada Instagram pribadinya. Kamis 16 Juni 2022. "Saya mohon maaf kalau ada salah, waktu bersama Persija Jakarta terlalu sedikit, hanya setengah musim, dengan teman-teman yang luar biasa," tambahnya. Dengan sedih, Konate mengatakan bahwa berpisah dengan Persija merupakan perkara sulit. Dirinya mengaku masih ingin menikmati atmosfer stadion dengan dukungan Jakmania seperti kala menghadapi Sabah FC awal Juni 2022. "Ingin merasakan pertandingan dengan Jakmania dan Jack Angel di stadion langsung. Tapi Allah punya rencana lain. Saya harus terima dan hargai keputusan ini," sambungnya. Konate mencetak 7 gol dan 2 assist. Namun sayang, kebersamaan Konate dan Persija hanya berlangsung selama setengah musim. Namun menarik dinanti, akankah makan Konate bergabung dengan PSIS Semarang atau tidak?